Wah, Upin, ini kendaraan boneka saljunya ya? Iya, Pin. Aku ikut balapan, ternyata kendaraan yang digunakan kendaraan ini loh. Wah, emangnya bisa kendaraan ini ikut balapan? Ini buat berapa orang, Upin? Buat satu orang apa ya? Iya, buat satu orang. Ayo sini, kita pergi ke sebelah sana. Ayo, Upin. Iya, aku akan ikut kamu nanti. Ayo sini, 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 cepat, cepat, cepat. Cepat, kita ke sebelah sana, Upin. Ayo, cepat, Pin. Kemana, Pin? Ke sebelah sana. Aku mau lihat tampilan kendaraan ini, tapi tidak boleh di situ. Oh, di sebelah situ. Iya, ayo cepat ikut. Ayo kita masuk di sini dulu. Upin dan Ipin akan masuk di tempat Upin kemarin, guys. Wah, ini dia. Wah, aku tidak bisa lihat soalnya boneka saljunya kalau di tempat yang bersalju, Pin. Iya, emang tidak bisa terlihat dengan jelas. Wow, terus kamu menang nggak ikut balapannya pakai kendaraan itu, Pin? Menang lah, Upin. Upin pasti menang, Pin. Tenang aja kamu, namanya Upin kalau ikut balapan pasti bisa menang. Wah, tapi aku boleh pinjam ya? Seharian ini aku mau main kendaraan ini, Upin, boleh kan? Boleh lah. Emangnya kenapa? Kamu pikir Upin gak bakal izinin kamu pakai kendaraan ini? Tidak sih, cuma takutnya kamu juga mau pakai kendaraannya. Tidak, Upin tidak mau pakai kendaraannya. Bagus kalau begitu, Ipin boleh pinjam pakai kendaraan ini untuk main-main hari ini ya, Upin. Iya, boleh. Upin juga nggak ada kesibukan lain. Sebenarnya kita bisa main bareng-bareng nih, cuman karena kendaraan ini hanya untuk satu orang, kamu boleh pakai main seharian, Ipin. Iya, pasti tidak akan lama. Aku akan cepat balik ke rumah kamu dan bermain di rumah bersama kamu. Iya, tidak masalah. Ayo pergi main dulu. Soalnya Upin sudah puas main ini. Aku ikut balapan. Setelah itu Upin bawa pulang mainan ini dan Upin main seharian juga. Sekarang kamu main seharian dan Upin akan bermain di rumah aja. Oke, terima kasih Upin. Iya. Hati-hati tapi itu lumayan cepat dan lumayan sulit dikendalikan. Iya, tenang aja, aku akan berhati-hati Upin. Oke, hati-hati. Iya. Wow, keren sekali ini guys. Upin punya kendaraan patung bola salju guys. Ini dia namanya. Ipin bisa pinjam kata Upin dan aku bisa bermain kemana saja dengan kendaraan patung salju ini guys. Wah, apakah dia bisa meloncat? Aku akan coba loncat di depan ya guys. Kita tes kecepatan. Bukan kecepatan. Kemampuan loncatan dari kendaraan patung bola salju. Wah, tidak bisa guys. Ya ampun, kenapa ini? Ya ampun. Wah, parah. Ipinnya terjebak. Ah, bagaimana ini? Tolong. Aduh, aku harus cari cara. Om, tolongin aku dong, Om. Ah, aku sedang sibuk, Pin. Aduh, bagaimana ini, guys? Upin bisa marah sama Ipin kalau begini ceritanya. Bagaimana cara mengeluarkan kendaraan ini, guys? Aduh, aku bingung sekali. Kenapa bisa terjebak seperti ini bola saljunya? Sepertinya kalau kita mundur masih bisa ini ya. Kita coba mundur guys ya. Ipin coba cari cara untuk mundur guys. Hah? Kok nggak bisa ya? Wah, bagaimana ini? Nah, ini bisa nih. Wah, nggak bisa juga. Aduh, bagaimana caranya? Ah, berasap. Tolong, tolong. Astaga naga. Wah, aduh. Ipin kecelakaan terkengak. Kendaraan bola salju. Aduh, Upin belum tahu kalau Ipin kecelakaan tadi. Sepertinya kita harus kasih tahu Upin guys. Ini hujan apa ya? Oh enggak ding, tadi seperti hujan. Ayo guys, kita harus cari kasih tahu Upin kalau kendaraannya kecelakaan dan Ipin masuk rumah sakit selama setengah hari. Wah, Upin pasti sedang menunggu Ipin. Dia pasti pikir Ipin sedang ada apa-apanya di jalan. Tapi emang benar, kita harus cari Upin dulu.
Ayo guys, kita ke rumah Upin yuk. Ayo cepat. Waduh, Upinnya mana? Semoga dia ada di rumah. Ayo kita panggil Upin. Upin, Upin. Upin. Upinnya di mana? Enggak ada ya. Upin, Upin. Kita cari siapa tahu dia sedang tidur. Wah, tidak ada juga. Jangan-jangan dia sibuk mencari Ipin. Bagaimana ini? Waduh. Teman-teman, Upin pasti panik karena Ipin seharian enggak pulang. Di rumah juga Ipin enggak ada. Wah. Aku harus tunggu dia di sini, Jan. Kalau kita cari lagi, nanti kita bisa salah jalan. Ipin harus tunggu di depan rumah saja. Iya benar, guys. Sepertinya kita tunggu di sini aja. Kasihan Upin, dia pasti sibuk mencari Ipin. Wah, bagaimana ini? Upin pasti kecapean mencari aku. Aduh. Ipin bikin repot aja ini. Waduh, bang, bang, bang. Lihat Upin gak? Oh, tidak, Ipin. Sepertinya Upin sedang keluar. Wah, aku juga tahu dia sedang keluar, tapi dia pasti mencari Ipin. Tidak apa-apa, guys. Kita tunggu di dalam rumah aja. Aku kecapean. Ipin pengen beristirahat. Aku mau rebahan aja di dalam rumah, guys.